Baik, kita boleh mulakan. Surah Yunus mulai daripada ayat 107. Surah Yunus ayat 107. Boleh catatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in dan jika yamsaska ia sentuhkan akan engkau Allahu oleh Allah bidurin dengan bahaya fala maka tidak ada kasifa yang dapat melepaskan lahu baginya illa huwa melainkan dia wain dan jika yuridka ia berkehendak kepada engkau bi khairin dengan kebaikan fala maka tidak ada roda yang dapat menolak li fadlihi bagi kurniaannya yusibu ia timpakan bihi dengannya man akan orang yang yasha'u ia kendaki min daripada ibadihi hamba-hambanya wahua dan dia al-ghafur maha pengampun Ar-Rahim lagi maha penyayang. Sambung ayat 108. Kul katakanlah oleh engkau. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad sesungguhnya. Ja'akum telah datang ia kepada kamu. Al-haqqu oleh kebenaran. Min daripada Rabbikum Tuhan kamu. Faman maka barang siapa. Ihtada telah terpimpin ia. Fa'in nama maka sesungguhnya tidak lain. Yahtadi ia terpimpin. Linafsihi bagi dirinya. Waman dan barang siapa dolla telah sesat ia
Fa innama, maka sesungguhnya tidak lain. Yadilu, ia sesat. Alaiha, atasnya. Wama ana, wama dan tiada. Ana, aku. Alaikum, atas kamu. Bi wakil, yang menjaga. Ayat 109. Wattabi', dan ikutlah oleh engkau. Ma, akan apa yang? Yuha, ia diwahyukan. Ilaika, kepada engkau. Wasbir, dan bersabarlah oleh engkau. Hatta, sehingga. Yahkuma, ia hukum. Allahu, oleh Allah. Wahuwa, dan dia. Khair, sebaik-baik. Al-Hakimin, Hakim. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-107 surah Yunus. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika ia sentuhkan akan kau oleh Allah dengan bahaya, maka tidak ada yang dapat melepaskan baginya melainkan dia. Kalau Allah nak timpakan satu bahaya, ya, kefakiran atau sakit, ya, pada masa itu siapa yang boleh melepaskan kamu daripada kekangan itu? Kalau tidak Allah, ya, siapa yang memberi kesembuhan? Kalau tidak Allah. Jadi di sinilah ingat bahawa tak ada siapa yang dapat boleh melepaskan atau menghilangkan daripada dur atau bahaya itu melainkan hanya Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan jika ia berkehendak kepada engkau bi khairin, dengan kebaikan. Kalau Allah nak mengendaki atau untuk memberi kebaikan, li fadli, bagi kurniannya. Jawapannya, siapa yang dapat, fala radda li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak bagi kurniannya. Kalau Allah nak memberikan atau nak mengendaki kepadamu sesuatu kebaikan, ya, siapa yang boleh tolak? Tak ada siapa boleh tolak. Ya? Yusibu bihi may yasha' min ibadi. Ia timpakan dengannya, iaitu timpakan atau boleh, ya, berikan pun, ya, lagi cantik. Ia berikan dengannya akan orang yang ia kendaki min aibadi, daripada hamba-hambanya. Mana, ya, ia berikan kebaikan itu kepada orang yang dikendaki. Dia itu antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia, iaitu Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun kepada mereka yang kembali kepadanya. Penyayang kepada mereka yang beriman. Kul, katakanlah oleh engkau. Ayat 108. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Ini yang baru masuk, ya. Ayat 108 surah Yunus. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Qad, sesungguhnya.
Ja'akum telah datang ia kepada kamu al-haqqu kebenaran mirabbikum daripada Tuhan kamu. Allah memberitahu kepada manusia, terutama mula-mula turun ayat kepada penduduk Mekah. Jadi memberitahukan kepada penduduk Mekah bahawa sudah datang kebenaran daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quran. Pamanih tada, maka barang siapa telah terpimpin ia, fa'in nama yahtadi linafsi, ya, maka sesungguhnya tidak lain ia terpimpin bagi dirinya. Artinya, ya, barang siapa terpimpin dengan kebenaran itu, maka ya, kepimpinan itu untuk siapa? Ya, hasilnya untuk dirinya sendiri juga. Tapi sebaliknya, waman dolla, dan barang siapa telah sesat ia, kebenaran dah sampai, tapi masih juga mempertahankan kesesatan. Fa'innama yadillu alaiha, maka sungguh tidak lain, ia sesat atasnya. Maknanya, tanggunglah kesesatan itu. Ia di hadapan Allah. Wa ma'ana alaikum biwakil, dan tiada aku atas kamu yang menjaga. Maknanya Nabi, maksudnya aku di sini ialah Nabi. Jadi Nabi mengatakan, ya, aku bukan jadi penjaga atas kamu untuk menjaga dosa pahala kamu, bukan kerja aku. Ya, tugas aku ialah menyampaikan risalah Allah ini. Wattabi, ya, ayat akhir surah Yunus ini. Wattabi, dan ikutlah oleh engkau. Mayuha ilayah, akan apa yang ia diwahyukan kepada engkau. Wahai Muhammad, ya, ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau. Wasbir, dan bersabarlah oleh engkau. Maksudnya dalam menyampaikan dakwah, ya, banyaklah gangguan. Oleh itu bersabarlah oleh engkau. Hatta yahkumallah, sehingga ia hukum oleh Allah. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik hakim. Ya, akhirnya dengan kesabaran Rasul, maka ya, hukuman sampai kepada orang-orang musyrikin yang mana selama ini mereka menjadi penentang keras, musuh ya, terhadap Nabi SAW. Ya. Jadi akhirnya keputusannya Allah telah memenangkan ya, Nabi dan ya, orang-orang yang beriman. Maka tamatlah surah Yunus. Ya. Sekarang ini kita masuk satu surah lagi, namanya surah Hud. Ya. Hud ini nama Nabi. Yunus juga ialah ya, nama Nabi. Nah, jadi ini tajuk ini mengambil cerita dalam ayat ini, ya, kisah ya, Nabi Hud. Tapi bukan seluruh ayat. Ya. Ada ya, sedikit ayat dijadikan sebagai tajuk surah ini. Surah ini surah yang ke-11 dan ayatnya ada 123 ayat. Ya. 123 ayat. Baik, surah Hud ya, dimulakan dengan basmalah. Basmalah ni mana? Bismillah. Ya. Sekejap ya. Nah, pastikan ayat ayat dia 122 atau 123. Ya, 123 ya. Ada 123 ayat. Baik, kita mulakan dengan basmalah, iaitu bismillah maknanya ya. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Alif, lam, ra. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Kitabun,
Ini kitab. Uhkimat telah diteguhkan ia. Atau lain makna, dilengkapkan ia. Ayatuhu akan ayat-ayatnya. Suma kemudian fusilat telah diuraikan ia. Min daripada ladun sisi hakim yang amat bijaksana, khabir lagi amat mengetahui perkhabaran, lagi amat mengetahui perkhabaran. Ayat yang kedua, Allah, bahwa, tidak, tak budu kamu sembah, illallah, melainkan Allah, innani, sesungguhnya aku, lakum bagi kamu, minhu daripadanya, nazirun pemberi kabar ancam, wabashir dan kabar gembira. Baik, saya masuk mula surah Hud ya. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Allah lebih mengetahui maksudnya. Jadi serahkan sahaja ya kepada Allah yang mengetahui akan maksudnya. Ya. Sebab biasa di awal-awal ayat Allah letakkan huruf-huruf muqatti'ah, huruf-huruf potong. Dan huruf-huruf potong tu perlu dibaca ya hurufnya. Alif lam mim perlu dibaca alif lam mim. Alif lam ra contohnya di sini. Dan ada yang lebih panjang. Ya kaf ha ya ain sad. Ya. Kita kena sebut tiap-tiap huruf itu. Ya. Nah, jadi serahkan ya kepada Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ibnu Abbas pun bila mentafsirkan, dia tak ada tafsir alif apa, lam apa, ra apa, tak ada. Dia serahkan pada Allah. Allah a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Kitabun. Kitabun ini merujuk kepada kitab ini. Ya. Mana ini kitab? Atau kita terbalikkan kitab ini. Ya. Uhkimat telah dilengkapkan ia atau telah diteguhkan ia ayatuh akan ayat-ayatnya. Begitulah keajaiban Al-Quran ini dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Ya. Sebab ya, Quran ini bukan sekadar kita pandang dalam satu bab. Contohnya kita pandang dia punya baris. Ya, ada pula tulisan berbaris. Sedangkan ya, kita lihat tulisan-tulisan di dunia ini, ya, kebanyakan bangsa tak ada berbaris tulisannya. Tapi ya, Al-Quran ini yang berbahasa Arab boleh dibariskan. Ya. Untuk apa?
untuk mempermudahkan orang-orang yang bukan Arab, al-ajamiyun, seperti kita contohnya, orang yang bukan Arab. Ya. Nah, jadi bila ada baris, ia memudahkan untuk kita baca. Kalau tak ada baris, kemungkinan akan dibaca ahkamat. Ya. Kemudian akan dibaca ahkam tu. Ya, jadi ia mana yang betul? Ahkam tu ke ahkamat ke ukimat, ya. Jadi ia susah buat kita nak mengetahui. Ya, oleh itu diletak baris memudahkan kita yang bukan Arab. Ya. Kemudian ya, dengan akhir-akhir ayat yang begitu cantik tersusun, ya. Kadang dengan tanwin-tanwin semua, dengan ya, perkataan dengan huruf nun-nun semua. Ya. Jadi, ya, kadang huruf ha-ha semua. Jadi, cantik, indah. Nah, itu maknanya ya, keajaiban dalam susunannya. Ya. Dalam Arabnya dikatakan ilmu badi, ilmu ma'ani. Ya. Nahu, sorof, ya. Lengkap. Dalam hukimat ayatu telah diteguhkan atau telah ya, dilengkapkan ia akan ayat-ayat. Summa pusilat, kemudian telah dihuraikan ia min ladun, daripada sisi hakim ya, yang amat bijaksana, khabir, lagi amat mengetahui perkhabaran. Ya, maknanya Allah telah huraikan. Ya, di dalam Quran ini ada hukum-hukum, ada kisah-kisah, ya, atau cerita-cerita, ada ya, pengajaran-pengajaran. Nah, itu maknanya dihuraikan, dihuraikan ayat-ayat itu. Ya. Siapa yang menghuraikannya? Ialah Tuhan atau Allah yang bersifat hakim, amat bijaksana, lagi amat mengetahui perkhabaran. Allah ta'budu, bahwa tidak ya kamu sembah illallah, melainkan Allah. Itulah wahyu Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya untuk ya, memberitahu kepada umatnya bahwa sembahlah Allah. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Innani lakum minhu, sesungguhnya aku bagi kamu daripadanya nazir, pemberi kabar ancam, wabashir, dan kabar gembira. Jadi Rasul ya, tugasnya hanya nak memberitahu satu berita ancaman kepada mereka yang kufur. Ancamannya ialah azab Allah, iaitu neraka. Tapi ya, begitu juga diterangkan ya, Nabi, kedatangan Nabi memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga yang kekal buatnya. Ya. Itulah berita gembira. Itu tugas Rasul, memberi ancaman dan memberi kabar gembira. Mari kita sambung ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Wa'an dan bahwa. Istaghfiru. Mohon ampunlah olehmu. Mohon ampunlah olehmu. Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Suma, kemudian. Tubu, bertaubatlah olehmu. Ilahi, kepadanya. Yumatikum, ia beri kesenangan akan kamu. Ia beri kesenangan akan kamu. Mataan akan kesenangan. Hasana yang baik. Ila ajalin, sehingga tempoh.
musamma yang ditentukan. Wa yu'ti, dan ia berikan. Kulla, akan tiap-tiap. Zi fadlin, yang mempunyai kurnia. Fadlahu, akan kurnianya. Wain, dan jika. Tawallau, telah berpaling mereka. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Akhofu, aku takut. Alaikum, atas kamu. Azaba yaumin, azaba, akan azab. Yaumin, hari. Kabir, yang besar. Ayat 4. Ilallahi, kepada Allah. Marji'ukum, tempat kembali kamu. Wahua, dan dia. Ala, atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Qadir, amat berkuasa. Saya semula ayat 3. Wa nistaghfiru, dan bahwa, minta ampunlah, mohon ampunlah olehmu, Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Ya, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu daripada syirik. Ya, sebab dakwah mula-mula Nabi menghadapi orang-orang musyrikin Mekah. Nah, jadi diajak supaya mereka bertaubat kepada Allah, bertaubat daripada syirik. Sumatubu ilaih, kemudian bertaubatlah olehmu kepadanya. Yumatikum mataan hasana, ia beri kesenangan akan kamu, mana di dunia ini, kesenangan yang baik. Baik dalam penghidupan, ia diluaskan rezekinya. Ila ajali musamma, sehingga tempoh yang ditentukan, yaitu kematian. Wayuti, dan ia berikan. Berikan apa? Di akhirat ni Allah akan berikan. Kulli zifadlin, ya, akan tiap-tiap yang mempunyai kurnia. Fadlahu, akan kurniaannya. Maksudnya, tiap-tiap orang yang beramal di dunia dulu, ya, maka mendapatlah, ya, balasannya. Itulah dikatakan kulla zi fadlin fadlahu. Mana kurnia yang dimaksudkan di sini? Yang pertama ialah amal. Kurnia yang kedua ialah balasan. Ya. Wa in tawallaw, dan jika telah berpaling mereka, berpaling daripada keimanan. Fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut atas kamu azab hari yang besar. Ya, aku takut azab menimpa ke atas kamu pada hari kiamat nanti. Itulah hari yang besar, iaitu hari kiamat. Ya, mereka tak percaya, ya, adanya hari kemudian, adanya hari kebangkitan. Tapi Nabi nak bagi tahu, ya, kalau kamu berpaling daripada keimanan, aku takut azab yang besar menimpa kamu nanti pada hari kiamat. Ya, sama ada dia percaya atau tidak percaya, ya, sekurang-kurangnya Nabi telah menyampaikan dengan benar. Ilallahi marji'ukum,
kepada Allah tempat kembali kamu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yaitu Allah atas tiap sesuatu amat berkuasa. Mana Allah berkuasa di atas tiap sesuatu. Ya, sama ada kembali atau tak nak kembali. Ya. Sama ada sukarela ataupun terpaksa. Tetap ilallahi marji'ukum. Tetap akan kembali kepada Tuhan kamu, yaitu Allah. Ya. Suka atau tidak suka, ya, tetap akan kembali. Ya. Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Orang-orang kafir Mekah, mungkin mereka sangka mereka tak nak kembali. Tetap juga kembali. Tetap juga kembali kepada Allah. Ya. Nah, seandainya mereka tidak beriman, ya, maka terimalah apa yang telah dinyatakan oleh Rasulnya ketika hidup. Yang mereka sendiri tidak mau percaya, ya, mereka akan percaya dengan terpaksa percaya. Ya. Iaitu pembalasan. Baik, sama lagi ayat yang kelima. Ala ketahuilah. Innahum. Ketahuilah. Innahum. Nanti ya, saya nak tengok dia punya kedudukan ayat depan dia. Ha, okey. Innahum boleh makna sesungguhnya mereka. Ya, terkadang inna ni kena terjemah bahasanya kalau depan ada la, ya, la di atas ni. Ya. Kalau tak ada, maknanya tetap sesungguhnya mereka. Yasnuna, ini perkataan yasnuna. Ya, mereka palingkan. Sudurohum akan dada-dada mereka. Akan dada-dada mereka. Lias tahu. Supaya mereka sembunyikan. Supaya mereka sembunyikan. Minhu daripadanya. Ala ketahuilah. Hina ketika. Yastarsuna. Mereka berselubung. Siabaum dengan pakaian-pakaian mereka. Ya'lamu, ia mengetahui. Ma akan apa yang. Yusirruna, mereka rahsiakan. Wama dan apa yang yu'linun, mereka terangkan. Innahu, sesungguhnya dia. Alimun, amat mengetahui. Bizati, dengan yang empunya. Dengan yang empunya as-sudur, dada-dada. Baik, saya masuk mula ya. Ala innahum yasnuna sudurahum. Ketahuilah. Sesungguhnya mereka
palingkan akan dada-dada mereka. Liyastahfu minhu, supaya mereka sembunyikan daripadanya. Bila ya Rasul datang, orang-orang, dikatakan orang-orang munafik ni, dia memalingkan dada-dada mereka, ya, atau supaya dapat menyuruh daripada Nabi. Ya. Ala hina yastaghshuna thiyabau, ketahuilah ketika mereka berselubung dengan thiyabahum, dengan pakaian-pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ia mengetahui, iaitu Allah mengetahui ma apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun dan apa yang mereka terangkan. Innahu, sesungguhnya dia alimun, amat mengetahui bizatis sudur, dengan yang empunya dada-dada. Okay. Mana Allah mengetahui segala isi dada. Nabi datang, mereka palingkan ia dadanya daripada Nabi, ia pura-pura dia tak nampak Nabi, bersembunyi, pura-pura tak nampak Nabi. Allah katakan, ya, ketika kamu selubungkan dirimu dengan pakaianmu, Allah pun mengetahui. Ya, mengetahui segala rahsia dan mengetahui apa yang diterangkan. Sebab sifat Allah amat mengetahui yang empunya dada-dada. Berselubunglah tebal mana, Allah mengetahui segala niat baik ataupun buruk seseorang. Nah, inilah sifat alim Allah. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-6. Wama, dan tidak ada, mindabah, daripada binatang yang merayap, daripada binatang yang merayap, fil ardi, di bumi, illa melainkan Allah, atas Allah, rizquha, rezekinya, wa ya'lamu, dan ia mengetahui, mustaqarraha, tempat diamnya, wa mustaudaha, dan tempat simpanannya, kullun, masing-masing, fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang ke-6. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada daripada binatang yang melata di bumi melainkan atas Allah rezekinya. Ya. Dabbah, binatang yang merayap. Ya. Tidak ada satu pun binatang yang merayap di bumi melainkan rezekinya, ya, ditanggung oleh Allah Ta'ala.
Perhatikanlah segala unggas-unggas. Ia berjumlahnya yang tidak terkira, tidak terkira. Ya, tapi ia masing-masing ada rezekinya. Ya. Belum lagi yang ya, itu yang berterbangan. Belum lagi yang di bumi. Itu orang tua-tua kata, ya, ulat dalam batu pun ya, ada rezekinya sendiri. Ya. Dia boleh hidup dalam batu. Ada rezekinya. Di situlah ya, kita fahamkan bahawa punca yang memberi rezeki ialah Allah. Kita hanya dapat rezeki itu hanya daripada sebab musababnya sahaja. Ya. Tetapi yang memilih, pemilik sebenar itu ialah Allah. Ya. Nah, di situ kita kena tahu. Kalau kita contohkan, diibaratkan begini. Ya. Kita mendapat sumber air. Sumber air yang ada dalam rumah kita adalah daripada takungan-takungan air. Ya. Daripada tasik-tasik besar. Ya. Ha, itu daripada takungan-takungan itu. Dan kita pun dapatlah air di dalam rumah kita. Satu masa, bila berlaku sesuatu kemarau yang begitu panjang, maka tasik-tasik yang ia membekalkan air ke rumah kita dah tak ada lagi dah. Tasik kering kerana kemarau begitu panjang. Pada masa itu, apa ya, terjadi kepada rumah kita ya, yang mempunyai pipe-pipe atau kepala-kepala pipe yang indah-indah, yang cantik-cantik. Ya. Tetapi, setitik air pun tidak keluar. Di situ barulah kita sedar, oh, ya rupanya ya, selama ini kita ingat, ya, pipe ni lah bagi rezeki kita. Kita ingat pipe tu yang bagi rezeki kita. Bila berlaku begitu, barulah sedar. Rupanya punca air itu daripada Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan air ke bumi. Bila disekat, ya, tidak diturunkan, barulah manusia terdongak, tersedar. Ya. Selama ini, ya, ingatkan, ya, pipe itulah yang memberikan rezeki kita. Ya. Pipe itu diibaratkan sebagai saluran sebab musababnya air itu sampai ke rumah kita. Ya, hakikatnya air itu ialah Allah yang turunkan, yang dikatakan sebagai hujan yang datang daripada langit. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, berkaitan dengan rezeki, sampai binatang yang dalam batu pun ya, ada rezekinya. Nah, itu dikatakan di sini, ya, ditanggung oleh Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan ia mengetahui, ia ni siapa? Allah mengetahui tempat diamnya dan tempat, ya, satu tempat diam, ya, satu lagi tempat simpanannya. Ha, ya. Allah mengetahui tempat diamnya dan tempat simpanannya. Tapi ikutkan tafsir di sini, yaitu tempat diamnya Allah tahu, ya, kedudukannya semasa di dunia, ataupun tempat diamnya asalnya di tulang sulbi, ya, sebelum lahir ke dunia. Dan tempat apa ni, dikatakan tadi, ya, satu tempat, tempat apa, tempat simpanan, ya, tempat simpanannya, tempat simpanannya mengikut tafsir, ya, tempat simpanannya bukan rezeki itu, ya. Nah, sebab di bawah ni bukan yang dimaksud rezeki. Tempat simpanannya ialah sesudah mati, ya,
sesudah mati itu dalam simpanan Allah. Ya, atau ditafsirkan ketika di dalam rahim ibu. Ya. Nah, itu dikatakan ya, tempat ya, kediamannya. Ya. Jadi Allah yang mengetahui tempat ya, diamnya dan tempat simpanannya. Itu bukan berkaitan rezeki tadi. Ya, rezeki sampai rizqah itu. Ya. Nah, itu rezekinya sampai situ. Tapi yang depan ni nak mentafsirkan tentang Allah tahu. Ya, asal mananya. Ya. Di mana ya, tempat diamnya dan tempat simpanannya. Di mana kamu mati. Di mana kamu ketika dalam rahim. Ya, maka di situ Allah tahu ya, tempat simpanannya. Nah, itu maknanya. Ya. Kulun masing-masing fi kitabi mubin, dalam kitab yang terang. Dalam kitab yang terang ni boleh letak dalam bracket, letakkan maksud di Lauh Mahfuz. Ya. Nah, di Lauh Mahfuz. Mana kitab yang terang adalah kitab yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang disebut, dikatakan di Lauh Mahfuz. Ya. Nah, itu maknanya ya, semuanya sudah tercatat ada dalam kitab yang terang. Nah, iaitu dalam kitab Allah Ta'ala, iaitu ya, di Lauh Mahfuz atau kitab yang ada di sisi Allah. Ya, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Baik ya, kita tandakan sampai ayat 6 dulu. InsyaAllah kita akan datang, kita boleh sambung lagi ayat seterusnya pada surah Hud. Jadi itu sebagai pembukaan daripada surah Hud. Ya. Baik, kita sudahi dengan doa.